Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Pak Haryanto dari channel Juana Tani ingin mereporting tentang jambu jolong. Di mana jambu jolong tersebut adalah merupakan jambu jenis baru ya. Produk lama tapi jenis baru, karena jambu jolong termasuk jenis unggul namun belum diperkenalkan di masyarakat. Namun demikian, pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia, sebelumnya saya akan memberikan motivasi agar kita bersemangat dalam menanam tanaman. Baiklah, akan saya sampaikan motivasi tentang keutamaan menanam pohon-pohon yang merupakan langkah yang terpuji. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Riwayat Bukhari. Yang artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang lainnya, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. Hadis di atas mengandung anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna, baik bagi manusia maupun binatang. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan dimakan oleh manusia ataupun binatang, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan, sekalipun buah tersebut dicuri. Hadis di atas juga mengandung anjuran untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanam pohon, berarti dia telah memberikan tempat kepada binatang untuk hinggap atau tempat bertengger dan mendapatkan sumber makanan ketika pohon tersebut berbuah. Orang yang menanam tanaman dan buahnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang lainnya, ia akan memperoleh pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan oleh manusia dan binatang tersebut. Hadis di atas mengemukakan tentang keutamaan menanam pohon-pohon. Pahala orang yang menanam akan diperoleh terus-menerus selama buahnya dapat dinikmati oleh dirinya atau orang lain, termasuk oleh binatang yang memakannya. Nah, itu pemirsa, hadis tersebut memotivasi kita untuk menanam pohon tanaman ya, tanaman pohon. Dan dalam hal ini kita menanam jambu ya, hobi kita jambu. Tentu juga tidak hanya jambu doa ya, mungkin bisa kelengkeng, bisa mangga dan lain sebagainya, pokoknya tanaman-tanaman buah. Dan kebetulan kita dan teman-teman adalah kebanyakan penggemar jambu ya. Jadi jambu Anda kalau misalkan dimakan codot atau dimakan tikus atau mungkin dimakan lalat ya, itu atau mungkin dicuri orang ya, kebetulan nak iseng suka mengambil buah milik orang, itu Anda akan mendapatkan pahala ya pemirsa. Itu sekilas tentang motivasi kita untuk menanam pohon-pohon, terutama pohon yang berbuah. Dalam hal ini
kalau kita dan teman-teman sebagai penghobi tanaman buah jambu. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan reporting kita tentang jambu jolong, pemirsa. Pada beberapa waktu yang lalu kami dari channel Juwana Tani sudah mengupload tentang jambu jolong ya. Dan ini berikutnya saya mengupload yang kedua, di mana jambu jolong tersebut sedang berbuah lebat, pemirsa. Dan memang ternyata buahnya enak dan manis, pemirsa. Dan ini pantas sekali apabila kita nanti untuk membudidayakannya ya, jadi menyebar luaskannya di masyarakat. Karena selama ini jambu jolong itu hanya tanaman dikenali di daerah lokal padi saja. Oleh karena itu saya berharap dengan saya menampilkannya di YouTube, kita harapkan juga bisa dikenali oleh masyarakat yang lain di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Tapi terlalu berlebihan, tapi tidak apa-apa. Tujuannya adalah kita itu menebar kebaikan, menyebar info-info yang bermanfaat, terutama jambu ya. Memang saya sudah merasakan sendiri bahwa jambu jolong tersebut adalah merupakan jambu yang jenis unggul. Itu tadi buahnya lebat, rasanya enak, manis, dan juga pohonnya mengkilap, buahnya mengkilap, pemirsa. Sehingga nanti pantas untuk kita budidaya. Nah, pemirsa yang berbahagia, itu sekelumit tentang jambu jolong, pemirsa. Dan saya sudah memesan bibitnya untuk dicangkok ya, memesan cangkokan untuk diperbanyak nantinya. Dan nanti insya Allah akan saya budidaya dengan baik, karena saya sudah merasakan buahnya enak betul. Demikian yang dapat saya sampaikan, pemirsa, sahabat Juwana Tani yang berbahagia. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe. Kemudian tekan lonceng dan bunyikan lonceng dan tekan like, agar Anda dapat mengikuti video-video yang bagus dari saya selanjutnya, dan memberikan semangat bagi saya untuk membuat video yang bagus. Serta jangan lupa kawan-kawan komennya ya, saya harapkan, karena dengan komen-komen Anda yang bagus akan memberikan semangat bagi saya untuk kemajuan channel saya, Juwana Tani. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.